Pemirsa, PJ Bupati dan Sekda Muara Jambi melakukan rapat APBD realisasi anggaran terhadap OPD di lingkup Kabupaten Muara Jambi di ruang pola Rumah Dinas Bupati Muara Jambi. Adapun hasil rapat tersebut terhadap OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Muara Jambi, ada 17 untuk OPD yang mendapat rapor merah sesuai dengan hasil rapat realisasi anggaran. Namun PJ Bahyuni minta mengejar ketertinggalan agar mencapai target. Bertempat di ruang pola Rumah Dinas Bupati Kabupaten Muara Jambi, PJ Bupati dan Sekda melakukan rapat APBD realisasi anggaran terhadap OPD di lingkup Kabupaten Muara Jambi. Adapun hasil rapat tersebut terhadap OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Muara Jambi, ada 17 untuk OPD yang mendapat rapor merah sesuai dengan hasil rapat realisasi anggaran. Namun PJ Bahyuni minta agar kejar ketertinggalan agar mencapai target. Disampaikan oleh PJ Bupati Muara Jambi Bahyuni Deliansyah saat dikonfirmasi usai acara realisasi anggaran kepada OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Muara Jambi yang mendapat rapor merah nantinya pada triwulan 2 agar mengikuti target yang disepakati. Di angka-angka antara yang merah ada sekitar 14 sampai 17 OPD, ada yang hijau dan ada yang kuning, merah mendekati. Tentunya bersama Sekda membuat pernyataan dengan OPD untuk bisa mengejar ketertinggalan. Kalau triwulan pertama ia merah, triwulan kedua mereka harus mengejar karena ada kegiatan di OPD itu yang tersumbat dan kejar ketertinggalan tersebut. Ngejar kalau emang dia rendah di triwulan pertama nih, triwulan kedua dia harus ngejar. Berarti kan ada yang tersumbat kegiatannya. Apa yang tersumbatnya yang tahu itu Kepres KPD. Makanya setelah ini saya akan rapat dengan OPD yang kategori merah dengan seluruh pejabat eselon 3 di bawahnya. Apabila di triwulan 2 belum juga tercatat ada sanksi? Oh, pastilah itu tergantung kepala Mbak Perjakan ya, Pak Sekda. Ditegaskan oleh PJ Bupati Bahyuni, para OPD yang mendapat kategori merah dan eselon 3 di bawahnya, apabila ada di triwulan 2 masih merah, maka akan ada sanksinya. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.